بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya yang pertama puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga sampai hari ini Allah masih mempermudah kita melancarkan kegiatan kita di dalam nuansa kondisi Ramadan yang Allah muliakan ini. Yang selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita, role model kita, Nabiullah Muhammad SAW... alaihi wasallam yang hendaknya kita jadikan beliau sebagai cermin diri kita agar apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini konten-konten yang kita buat nanti bisa meneru beliau sehingga menjadi konten-konten yang menarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah frame di mana di dalam frame itu berisi banyak sekali konten-konten kehidupan yang beragam kondisinya. Ada konten-konten kehidupan yang di dalamnya berisi konten-konten menarik, dan konten-konten itu baik serta positif. Akan tetapi, ada kondisi di mana konten-konten kehidupan yang kita buat, konten-konten kehidupan yang kita lakukan, adalah konten-konten kehidupan yang buruk. Mungkin menarik bagi kita, tetapi justru akan memberikan dampak buruk kepada kita di akhirnya nanti. Maka, di sini kita perlu yang namanya role model, panutan, uswah, hasanah yang nantinya bisa memberikan contoh kepada kita agar karya-karya kita di dunia ini bisa membuat konten-konten yang menarik nantinya. Pengaruh paling besar adalah ketika saat ini kita membuat konten-konten itu di usia yang masih muda. Kondisi ketika mental kita, akun-akun yang kita buat ke dalamnya adalah akun-akun yang labil. Alhamdulillah, sangat bersyukur ketika konten-konten itu adalah konten-konten yang positif, konten-konten yang bisa memberikan pengaruh baik kepada kita. Akan tetapi, sangat sekali disayangkan jika konten-konten itu adalah konten-konten yang merusak diri, konten-konten yang buruk. Maka perlunya hadir di sini role model yang bisa mengarahkan kita sehingga konten-konten itu nanti akan diterima baik oleh penduduk langit. Satu role model yang ingin saya sampaikan, ingin saya bawa, saya tunjukkan adalah seorang sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Perhatikanlah ketika Allah menyampaikan sebuah ayat yang sengaja sekali disampaikan kepada kita menunjukkan kepada kita kaum-kaum muda terkait beliau yang ini adalah sesuatu hal yang menarik Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 60 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Qalu sami'na lahu Ibrahim mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Yukolulahu Ibrahim. Mereka memanggilnya Ibrahim. Ayat ini adalah salah satu ayat dari rentetan panjang kisah tentang Ibrahim yang bermula dari ayat 52 hingga ayat 70 yang mana kisah ini sudah sering kita dengar adalah kisah beliau tentang beliau yang pada akhirnya beliau dibakar. Kenapa ayat ini dulu yang kami hadirkan bukan ayat 52-nya namun ayat 60-nya. Saya hanya ingin menunjukkan perkataan orang-orang di situ menunjukkan bahwa mereka memanggil Ibrahim itu dengan sebutan fatan. Artinya adalah usianya masih muda. Usia kita, usia yang masih sangat-sangat labil sekali. Kalau dalam bahasa mudahnya seperti ini. Allah itu seakan-akan Bilang kepada kita begini: "Ini loh, tak kasih model orang yang bisa kamu tiru. Ini masih muda, tetapi dia bisa menjadikan kamu contoh untuk memberikan konten-kontenmu dalam kehidupan ini, sehingga nanti diterima di akhirat. Allah seakan-akan ingin bilang seperti itu kepada kita. Ketika ayat ini hadir, maka Allah ingin menghadirkan kepada generasi muda sosok model, role model, contoh." yang mana konten-konten kehidupannya menarik dan itu terbukti sampai sekarang ini dan peradaban mengakui semua itu kisah ini akan saya awali ketika kita membaca ayat 52 nya Allah berfirman إِذْ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِلُ أَنْتُمْ لَهَا Ingat ketika Nabi Ibrahim ini berkata kepada ayahnya dan kaumnya patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya kalau mudahnya begini wahai ayah wahai ayahku engkau sedang berbuat apa kenapa engkau menyembah patung-patung ini ini adalah bahasa Nabi Ibrahim kepada ayahnya menanyakan ini sebenarnya apa kenapa hal yang seperti ini engkau lakukan wahai ayah Kondisi ini terjadi adalah ketika saat itu di dalam kaumnya, banyak sekali terjadi kemusrikan. Penyembahan-penyembahan berhala, bahkan cobaan terbesar bagi dakwahnya Nabi Ibrahim, adalah ayahnya sendiri adalah seorang produsen. Ayahnya sendiri membuat patung-patung itu, sehingga ketika cobaan yang pertama ini hadir kepada Ibrahim, itu sudah membuat satu tantangan yang lebih kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nuh pun juga diuji dengan istrinya, Lut juga di, diuji dengan istrinya. Maka, saat ini Nabi Ibrahim juga sedang diuji oleh kondisi ayahnya. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah, walaupun Nabi Ibrahim ini jelas nyata, dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang berada di dalam kemusyrikan, dia menunjukkan diri sebagai seorang pemuda yang memiliki prinsip yang bagus. Memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Ia tidak mudah mengikuti kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ia memegang prinsip kuat iman yang ada di dalam hidupnya, sehingga ia yakin tidak akan mudah jatuh pada lubang atau polisi tidur yang ada di jalanan yang ingin dia tempuh. Apakah akhirnya perjalanan dakwah Nabi Ibrahim ini mulus, seperti berjalannya jalan tol tidak? banyak sekali hadangan, banyak sekali rintangan, lubang-lubang, bahkan polisi tidur yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Akan tetapi, itu tidak menyurutkan niatnya dan tidak menjadikan dia putus asa. Apa kemudian yang dilakukan oleh sosok Ibrahim alaihi salam ini ketika kita kemudian melompat dari ayat 52 sampai ayat 58, maka kisah ini adalah berlanjut ketika Ibrahim mengambil tindakan dari penolakan-penolakan yang ada tidak justru menjadi putus asa, tidak ketika netizen itu memberikan komentar buruk kepada kita tentang dakwah kita maka bukan putus asa, bukan berhenti, bukan menyerah akan tetapi berusaha untuk mengambil tindakan lalu apa tindakan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam adalah ketika dia melanjutkan kehidupannya, konten-konten ini berlanjut apa yang dilakukan di ayat 58 itu Allah menjelaskan Ibrahim menghancurkan patung-patung itu semuanya. Tetapi apakah hanya di situ strateginya? Tidak. Nabi Ibrahim juga mengatur strategi yang panjang. Hingga di ayat itu dikatakan ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan seluruh patung-patung itu dikatakan ilah kabiron. Kecuali yang paling besar. Bukan tanpa maksud. Apa maksudnya adalah ilahi yarjiun. Agar mereka datang kembali kepada Ibrahim untuk apa? Bertanya. Dari sini kita belajar bahwa pemuda itu harus cerdas. Sebelum dia bertindak, melakukan sesuatu, maka terpikirkan dulu strategi-strategi yang dia lakukan. Dan itu terbukti Ketika strategi-strategi itu dilakukan dan siasat itu nyata betul mampu menutup lisan kaumnya yang ketika mereka kembali dengan perlakuan Ibrahim kepadanya yang kemudian sontaknya adalah mereka bertanya kenapa melakukan yang seperti ini? Siapa? Kenapa engkau melakukan seperti ini? Disinilah hebatnya diplomasi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan kenapa tidak engkau tanyakan kepada berhala yang paling besar itu? Bukankah dia yang saat ini memegang kampaknya? Sontak itu membuat mereka kemudian melihat, "Oh iya, kenapa tidak kita tanyakan saja?" Sedangkan ketika itu terjadi, mereka akan sangat terlihat bodoh sekali, dan itu membuka sedikit secercah cahaya dari bintang kepada akal dan hati mereka agar apa mereka lebih bisa berpikir kembali. Namun, di satu sisi... Ini tidak mungkin, tidak ia jalani, melainkan dia paham. Oh, yang akan saya lakukan ini adalah sesuatu yang pasti nanti di belakang resikonya besar, dan itu nyata. Namun begitulah pemuda, dia harus menerima resiko dari apa yang sudah dia rancang, yang sudah dia lakukan dengan strategi-strategi itu tadi, sebesar apapun resiko itu, selagi resiko itu untuk membuat konten-konten menarik yang sehingga real konten-konten kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima resiko itu. Walaupun resiko itu berakibat dengan nyawanya sendiri dan terbukti Nabi Ibrahim berada di dalam kondisi itu. Nyawanya terancam ketika kaumnya, rajanya pada saat itu memutuskan apa? Ibrahim dibakar. Dan apakah terjadi protes dari Ibrahim di sini? Tidak ketika usaha pertamanya kemudian dilanjutkan dengan strategi-strategi yang ia lakukan sampai strategi paling ekstrim yang dia lakukan dan ternyata di akhir endingnya tidak seperti yang beliau harapkan yang malah justru apa yang beliau lakukan ini mendapatkan hukuman dari kaumnya sehingga beliau ini dibakar maka yang ada adalah tahap terakhir yang diajarkan oleh beliau adalah tawakal. Di dalam rentetan ayat itu tidak dihadirkan apa yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dia dibakar. Tidak ada satu patah kata pun yang dihadirkan Ibrahim ketika api sedang menyulutnya. Memberikan pengertian kepada kita begitulah kuatnya mahabbah cinta yang diberikan Ibrahim kepada Tuhannya tanpa terukir oleh lisan Allah mengerti betapa cintanya Ibrahim kepada Allah terukir dari hatinya sehingga Allah pun memberikan jawabannya dengan mengatakan kepada api itu ya naru bartan wahai api dinginlah untuk menyelamatkan Ibrahim alaihissalam maka pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya begitulah pemuda yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita jadikan role model yang hebat di dalam kehidupan kita. Kita semua yang ada di sini adalah kreator-kreator konten-konten kehidupan. Ketika kita membuat konten-konten itu, maka perlu yang namanya contoh agar konten-konten kita menarik, dilirik dan disukai, banyak like subscribe yang ada di dalamnya. Maka sudah diberikan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana konten-konten itu berdiri kepada seorang pemuda? Di mana pemuda itu harus memiliki prinsip yang kuat. Ketika pemuda itu tidak mudah putus asa, ketika pemuda itu juga harus cerdas. Dan ketika semua konsep-konsep itu sudah dijalankan, maka yang dihadirkan adalah bagaimana dia menghadirkan tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di momen yang indah ini satu kondisi Ramadan yang Allah kuatkan kepada kita memudahkan kita untuk belajar, membuat konten-konten yang menarik di dalam kehidupan kita sehingga ketika nanti kita menghadap Allah dan ditunjukkan reels dari konten-konten yang kita buat, kita merasa senang dengan konten-konten itu. Yang mana akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan surga. Baik, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit yang kami sampaikan semoga membawakan secercah manfaat, pengertian dan menambah wawasan kita terkait bagaimana menjadi seorang pemuda di dalam kondisi era frame yang sangat menakutkan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.